kondisi terkini Labuan Muara Baru pasca kebakaran. Begitu lengangnya, begitu banyak kapal di luar area pelabuhan di kanan Nizam Zahman Jakarta, ratusan bahkan ribuan kapal. Weh, mandi, Bung. Mandi, mandi. Halo. Siap. Pak. Ijeng. Ora. Iya kan bos kae. Bos kae. Bos. Ini telepon kae. Bos. Oh, aku nang jalan iki. Iya. Kayak wong Tegal asli kayak sebelah kayak sebelah bos kayak. Aku nang Tegal Bubu. Gimana Mas Bus kondisinya? Di Kebarang. Alhamdulillah. Enggak aku tak telepon wong kono. Pasca kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Nizam Zaman Jakarta. Sekarang hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, kondisi pelabuhan terlihat sangat lengang karena banyak kapal saat ini bersandar di luar pelabuhan. Nah, ini kondisinya pelabuhan sangat lengang, masih terlihat ya beberapa bangkai kapal yang belum bisa terangkat karena sebagian besar bangkai-bangkai kapal sudah terangkat dan dikumpulkan menjadi beberapa titik. Begitu lengangnya pelabuhan. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi paling enggak masih satu pekan ke depan ya. Dari dermaga timur Labuan Muara Baru, kami ya, saya melaporkan. Sampai seberang terlihat ya begitu lengangnya.